tidak, ini hari Senin lagi, saya harus pergi ke sekolah. Ya ampun. Aku sangat ingin tinggal di rumah. Hari Senin adalah hari yang paling membosankan untuk pergi ke sekolah. Kalian tahu, hari Senin adalah hari yang paling membosankan untuk pergi ke sekolah. Ah, aku tahu. Aku akan memberitahu ayah bahwa aku sakit. Dia tidak punya pilihan selain mengizinkanku kalau aku punya alasan sakit. Aku jenius, bukan? Hehehe. Teman-teman, balik lagi bersama aku, Bang Yana, kawan-kawan. Jadi kali ini kita bakal bermain game Roblox lagi, guys. Jadi ceritanya ini game lucu banget, guys, ya. Yang dimana ini kisah si Jimmy yang mau bolos sekolah, guys. Karena ini adalah hari pertama masuk sekolah, guys. Yaitu hari Senin, guys. Kalian tahu semua, hari Senin adalah hal yang paling membosankan untuk masuk sekolah, teman-teman. Jadi, guys, nama gamenya adalah Need More Hit. Wah, ini pasti bakal seru banget. Jadi, guys, game ini terinspirasi dari game-game lucu yang pernah Bang Yana mainkan sebelumnya. Seperti makan snack jam 3 pagi, beli makan kucing jam 3 pagi, membeli susu untuk ayah jam 3 pagi, dan masih banyak lagi, guys. Oke lah, guys, seperti apa keseruan dari game Roblox Need More Hit kali ini yang Bayana bakalan mainkan kali ini, kita mainkan bersama-sama, guys. Let's go. Ayah, aku merasa tidak enak badan. Mungkin keputusan yang salah jika saya dianggap berpotensi menjadi penyebar penyakit di sekolah. Bolehkah saya menyarankan untuk tinggal di rumah saja, ya? Biar kulihat. Oh my god, guys, di scan, lihat si Jimmy-nya, teman-teman. 36,50 derajat. Wah, ini sih standar saja, guys. Jadi ketahuan si Jimmy, teman-teman. Kamu baik-baik saja, nak. Siap ke sekolah sekarang juga. Ayah akan berada di sini jika kamu membutuhkan ayah. Si Jimmy-nya ketahuan, teman-teman, bahwa dia tidak sakit, guys, ya. Dia di scanner, teman-teman. Sial, aku perlu menemukan cara untuk meyakinkan dia. Oh, aku tahu. Jika aku menyalakan lampu di kamarku, suhu tubuhku akan naik dan ayah mengizinkanku untuk tinggal. Oke, guys, jadi si ayahnya gak percaya sama si Jimmy-nya, teman-teman, karena dia telah di scanner sama anti pemanas, guys. Dia ketahuan, guys, kalau dia baik-baik saja, teman-teman. Jadi ceritanya Bang Yana harus bawa si Jimmy. Bagaimana caranya supaya suhu tubuh si Jimmy ini meningkat, teman-teman? Jadi ceritanya kita harus nyalakan lampu ruangan sebanyak 3 supaya kelihatan nanti suhu tubuh si Jimmy-nya meningkat, teman-teman. Oke lah, let's go, guys. Kita, oh my god, ternyata begitu, guys, ya. Jadi kita nyalakan lampu di kamar si Jimmy-nya sendiri. Jadi kita bakalan menyalakan sebanyak 3 lampu supaya nanti suhu si Jimmy-nya naik, teman-teman. Oke, let's go lah. Kita cari lagi lampunya, teman-teman. Lampu. Oke, mungkin lampu kamar mandi? Ya, gak bisa dong. Bayan harus menyalakan sebanyak 3 lampu, guys. Kita cari dulu lampu-lampu yang bisa kita matikan, teman-teman. Ini gak bisa juga. Sebanyak 3 lampu, guys. Di mana lagi, guys, ya? Di kamar si Jimmy-nya loh cuma 1, teman-teman. Jadi Bayan harus menyalakan sebanyak 3 lampu nih. Ini sudah nyala semua, guys. Oh, ini ternyata, guys, lampu malam, teman-teman. Oke, let's go. Tinggal 1 lagi, guys. Nice. Mungkin sekarang suhu tubuhnya si Jimmy sudah mulai naik, teman-teman. Jadi kita disuruh menghadap lagi ayahnya si Jimmy, guys. Let's go. Kira-kira bakal apa lagi yang terjadi sama ayahnya nih? Kita tutup dulu pintunya, guys. Oke, let's go. Kita tanya dulu bapak si Jimmy-nya, teman-teman. Ayah, menurutku termometer tadi menunjukkan suhu yang salah. Bolehkah saya menyarankan untuk mencoba sekali lagi? Wah, dia bakal dikasih termometer lagi sekali lagi, teman-teman. Oke. Oh, lihat, teman-teman. Dia scanner lagi, guys. 37 derajat, guys. Sekarang naik suhu tubuhnya, teman-teman. Tapi kelihatannya masih belum percaya sama si Jimmy, guys. Ayahnya si Jimmy ini, guys. Memang sedikit lebih banyak dari sebelumnya, namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pergi ke sekolah sekarang juga, nak. Oh tidak, saya butuh lebih banyak lagi alat pemanas. Mari kita nyalakan semua lampu yang ada di rumah ini. Let's go, guys. Wah, si Jimmy tidak kehabisan akal, teman-teman. Jadi kita harus menyalakan semua lampu yang ada di rumah ini, guys, demi tidak pergi ke sekolah. Oh my god, si Jimmy ini benar-benar nekat, teman-teman, ya. Oke, guys, kita nyalakan lagi lampu-lampu semua yang ada di rumah ini. Oke, lumayan, guys, meningkat 1 derajat. Nyalakan lagi. Di mana lagi stop kotaknya, guys, ya? Ada yang lihat stop kotaknya, guys? Oke, tinggal 4 lagi, guys. Mungkin di garasi sini ada. Ya, gak ada dong. Oke, ini dia, teman-teman. Ada juga ternyata, guys. Tinggal 3 lagi, kita nyalakan lagi. Kita cari dulu, guys, di mana, teman-teman, ya. Ini sudah kayaknya, guys. Oke, nice. Tinggal 2 lagi, teman-teman. Ini sudah. Terus apa lagi, guys, ya? Ini sudah. Ini sudah juga. Ini sudah juga. Gak ada lagi loh, guys. Kurang 2, teman-teman.
Ayo bantu Bang Yara teman-teman. Kira-kira di mana lagi stop kontaknya guys ya? Bang Yara butuh dua lampu lagi yang harus Bang Yara nyalakan teman-teman. Oh ini dia guys. Ternyata lampu malamnya di kamar si ayah si Jimmy ini guys yang harus kita nyalakan. Nice, let's go. Sekarang kita beri alasan lagi si ayah Jimmy ini guys. Ayah, aku benar-benar yakin bahwa aku sedang tidak sehat hari ini. Kenapa ayah tidak percaya? Kayaknya ya si Jimmy belum percaya juga guys. Oh my god, di scanner lagi teman-teman. 37 derajat, 70. Ya ampun, kayaknya masih belum percaya juga nih ayah si Jimmy teman-teman. Kamu baik-baik saja nah, pergi sarapan dan mandi. Sekarang pergi ke sekolah saja nah. Jangan banyak sekali kamu alasan nah. Tapi sepertinya ayah si Jimmy sekarang mulai percaya teman-teman. Oh itu ide yang bagus ayah. Baiklah, aku bakal melakukannya. Jadi guys, sekarang kita bakalan lakukan hal yang sangat menyenangkan, yaitu mandi dan makan. Akhirnya si Jimmy bisa libur juga hari Senin ini teman-teman. Akhirnya si Jimmy berhasil guys bolos sekolah teman-teman. Wah ini benar-benar sih, si Jimmy adalah anak yang paling bandel teman-teman. Jadi Bang Yara menyiapkan dulu sarapan. Sebaiknya sih mandi dulu guys ya. Kita mandi dulu guys, let's go. Nice. Setelah mandi kita bakalan menyiapkan untuk sarapan diri. Let's go guys. Sekarang kita membuat sarapan pagi guys. Wah kenapa mulai ngebul gini teman-teman? Kayaknya bakal terjadi sesuatu di sini guys. Eh di mana dapurnya teman-teman? Caranya bagaimana guys? Gak ada tombolnya loh guys. Oh my god, kenapa lampunya jadi begini warnanya? Eh kenapa jadi putih gini guys? Jangan-jangan kebakaran nih guys rumah si Jimmy teman-teman. Bagaimana membutuhkan makanan untuk sarapan pagi ini? Di rumah gak ada apa-apa, di kulkas pun juga gak ada guys. Kayaknya Bayan harus mencari sesuatu untuk mencari makanan. Coba saja di sini ada toko. Ya ampun, ada donat. Wah, ini mungkin bisa dijadikan sarapan pagi, teman-teman. Tapi harganya $10. Bayan ke si Jimmy gak punya uang katanya, guys. Jadi guys, Bayan harus mencari sarapan sekarang juga, guys. Sebelum Bayan pingsan, teman-teman. Dan by the way, kita bisa masuk sini gak sih? Eh, gak bisa loh, guys. Terus bagaimana caranya bayar sarapan pagi ini? Sedangkan toko makanan pun gak ada di sini, guys. Buka saja di dapur ada makanan, teman-teman. Ya ampun, kenapa dalam ruangan rumah si Jimmy jadi begini, teman-teman? Seperti banyak asapnya, guys. Oh my god, ya ampun, teman-teman. Ternyata sudah disiapkan di sini, guys. Bayana keliling-keliling dari tadi gak ada teman-teman. Jadi Bayana bakal membuat segelas kopi teman-teman. Microwave head. Oke. Oh bukan kopi ternyata coklat guys. Maaf. Oke kita hangatkan dulu coklatnya teman-teman. Kita bakal minum coklat hangat pagi ini. Jadi gini sumpah guys lucu banget teman-teman ya. Ternyata berhasil juga si Jimmy guys bolos sekolah. Ya ampun. Oke nice. Sekarang kita pergi lagi ke ayah si Jimmy. Kira-kira bakal ngomong apa lagi nih ke bapak si Jimmy teman-teman. Ayah aku harus memintamu tolong ukur kembali suhu tubuhku. Alasan apa lagi yang dikasih si Jimmy teman-teman? Di scan lagi teman-teman. 40,20 derajat Celcius. Wah sekarang suhu tubuhnya mulai naik lagi guys. Gak ada masalah di sini nak. Kamu harus pergi ke sekolah sekarang juga. Pergi ganti bajumu nak, sebelum kesiangan. Baiklah ayah, saya akan sekolah saja. Dasar ayah, jahat sekali. Akhirnya guys, si Jimmy gak berhasil teman-teman membujuk ayahnya atau ngeprank ayahnya bahwa dia sedang sakit teman-teman. Gara-gara dia mau bolos teman-teman. Jadi kita harus memakai baju sekolah sekarang juga sebelum kesiangan. Kasihan banget teman-teman. Oke, sekarang kita pergi lagi ke ayah si Jimmy. Hei ayah, aku sudah ganti baju ayah. Ayah, aku dengan tulus percaya. Ya, aku tahu suhu tubuh kamu. Di scan lagi teman-teman. Wah dia gak putus asa guys. Demi membujuk ayah supaya membolehkan dia sendiri supaya libur hari Senin ini. Ya ampun. Sepertinya kamu tidak sakit nak. Ini hanya alasan kamu saja nak. Ya ampun, ini akan lebih sulit dari yang kukira. Mungkin aku perlu menjaga panas di dalam rumah. Oke teman-teman, si Jimmy gak ada henti-hentinya ya guys ya. Gak ada kata putus asa demi bolos atau gak masuk sekolah hari Senin ini. Jadi Bang Ina harus menutup semua jendela rumah ini supaya udaranya cukup panas di dalam rumah ini guys. Wah bahaya nih si Jimmy teman-teman ya. Oke teman-teman, Bang Ina rasa ini bakalan cukup panjang untuk mendapatkan ending dari game ini guys. Mungkin Bang Ina sampai di sini dulu bermain game Roblox kali ini. Kita bakal lanjut lagi di game atau di video selanjutnya dari game ini guys. Dan by the way, jika kalian suka dengan video kali ini silahkan like video ini. Dan juga semoga kalian terhibur dengan video dari Bang Ina kali ini guys. Dan kita bakal berjumpa lagi di next video dengan lanjutan game Roblox yang kali ini Bang Yara mainkan guys. Dan by the way terima kasih banyak sudah menonton video kali ini guys. Dan kita bakal berjumpa lagi di next video. Bye bye.